5 10 15 meter, Pak. Hah? Mau nak? Oh. Parem sudah. Sah. Naik turun. Bos palicin. Turun. Posisi si. Pindah cepat tadi membawa sesajen. Mantap ya ekspedisi teh. Ya. Semoga malam ini membuahkan hasil. Amin ya Allah. Dikabul maksud tim. Allah Subhanahu wa taala. Was licin. Masuk. Nah, jam perjalanan. Kita pindah-pindah. Tadi kita udah sampai di pos 1. Limun. Kita menuju arah timur karena sinar mengarah ke sana, jadi titiknya belum tepat pemirsa, masih sana kemari sehingga tim dibuat kewalahan sehingga kita berpindah lagi. Wah, sesajinya. Thank you.
tempat. Jadi ini hanya sebuah fosil ya. Jadi besi yang bertahun-tahun menancap di apa namanya ini terkubur. Coba kamera dekatkan. Ini pusaka yang namanya Keris Pancasona. Energinya luar biasa, super dahsyat. Dan ini lebihnya kepalanya unik lagi. Anda boleh lihat. Ini bahan yang terbuat dari besi baja ini sudah menjadi fosil. Sampai legit ke sana kemari, sampai kita ke pos 1 balik lagi. Dan akhirnya titik yang kita cari yang berwarna merah tadi, dia berada di ruang lingkup ini di sekitar pohon pisang. Kiranya padi mau mendeteksi sudah mungkin tenaganya super dahsyat. Oke, terima kasih, puji Tuhan, alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ketiga ini tugas tim Padepokan Siliwangi Galang Trans Sentra, saya Haji Arman Abdoib ditemani oleh wakil sesepuh tokoh masyarakat Pak Adi Mulyadi, menyatakan malam ini pukul 1.30 menit tim sudah berhasil mengangkat satu jenis benda pusaka yaitu Keris Pancasona. Nanti kita cuci agar kerisnya timbul aura mistisnya, keasliannya. Apakah betul dari cerita-cerita tokoh masyarakat dan masyarakat setempat bahwa keris ini mempunyai aura atau cahaya berwarna merah ke kuning-kuningan. Nanti kita lihat sesudah kita selesaikan pencucian dan ritual. Jangan beralih, jangan pindah channel, tetap like, share, komen, dan subscribe. Tunggu tayangan video terbaru dari kami, PSGS 1901 Channel, dengan saya Haji Arman Al-Ghuib, Adi Mulyadi sebagai tokoh masyarakat. Salam satu jiwa, salam satu hobi, ekspedisi Alam Ghuib Divisi 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.